Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton Malaysia. Hari ini kembali menemui anda untuk siaran 28 Disember di hari Rabu bersama saya Hazrina Kasim dan juga Nurul Fariha. On satu jam ini kita akan bawakan pelbagai perkongsian yang bermanfaat dan pastinya kita percaya dalam penghujung tahun ataupun dalam bulan Disember yang berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita tamatkan 365 hari di tahun 2022 ini, pasti ada banyak perencanaan dan juga perancangan yang diatur anda. Apatah lagi anak-anak sedang menghadapi cuti sekolah ketika ini. Dan juga perancangan inilah ibu bapa menggunakan peluang secukupnya sebaik mungkin untuk menghabiskan cuti juga tahun 2022. Cuti banyak juga kan? Satu hari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan baru anak-anak akan naik ke sekolah. Tapi di negeri Johor pula satu hari bulan dah naik dah. Jadi ini mungkin hari-hari yang berbaki ini boleh buat juga perancangan walaupun anak-anak nanti nak sambung balik sesi persekolahan 2022-2023 kan? Betul. Kalau misal katalah baju sekolah tak muat dah, boleh pergi cari dah. Sekarang dah ada diskaun tapi cumanya kena redah bilangan populasi orang ramai dekat kompleks membeli belah itu je lah. Okey, baik. Itu kita nak bawakanlah sekejap lagi tentang perbincangan ataupun perkongsian topik menarik hari ini tentang aktiviti di musim berbaki cuti sekolah yang tinggal beberapa hari saja lagi ini. Tapi sebelum tu juga, kita nak bawakan pemerhatian anda. Ini saya daripada tadi membeli akhbar ni. Ini berkaitan utusan Malaysia. Utusan Malaysia berkaitan kos majikan naik RM111 bilion. Ini berikutan dengan pindaan akta Akta Kerja 1955 di mana dalam akta tersebut dipinda berkenaan dengan cuti bersalin daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini yang mendapat banyak reaksi sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa ini mungkin menjadi faktor berlakunya diskriminasi sekiranya majikan ingin mengambil pekerja wanita. Jadi kalau boleh dah beri satu situasi yang menangkan pekerja, bagaimana pula dengan majikan? Betul. Mungkin ada cara penyelesaian yang terbaik sebab 60 hari ke 98 hari itu banyak tu. Jadi tiga bulan kan. Jadi bagaimana? Itu yang membimbangkan. Tapi ada pula kata janganlah memandang itu sebagai satu kelemahan dan kekurangan kan, sebab wanita ni juga. Bayangkan kalau kita nak nak habis pantang tu Kak Lina 44 hari. Dah sebulan lebih dah. Betul. Jadi ditambah lagi. Hampir kepada 100 hari sebenarnya. 3 bulan. Dan saya percaya ini juga memberi kebimbangan dalam kalangan wanita. Kabarnya kalau situasi ini yang bakal berkuat kuasa pada 1 Januari ini, mungkin juga ada dalam kalangan majikan sendiri rasa tak payah ambil lah wanita bekerja. Macam mana pula dengan kos mereka? Ini yang perlu difikirkan sebab sebelum ini kalau kita lihat negara-negara ASEAN juga kalau diteliti tentang bagaimana kerajaan di Kemboja, di Singapura dan sebagainya membantu syarikat-syarikat ini untuk membiayai separuh daripada kos majikan yang terpaksa menanggung ini. Dan pindaan Akta Kerja 1955 juga turut termaktub bahawa nanti dalam kalau kita bekerja sebelum ini hanya 48 jam dia ke 45 jam dalam masa seminggu. Jadi itu adalah antara yang diberikan kepada pekerja. Baik, itu berkenaan dengan akta. Tapi kita nak kembali kepada setiap hari kita memberi perkembangan berkenaan dengan cuaca sangat penting. Kalau dulu mungkin kita rakyat Malaysia tak percaya sangat tentang ramalan hari cuaca. Tetapi saya pasti 2-3 tahun kebelakangan ini inilah dia kita merujuk apa-apa nak buat rutin harian kita. Kita tengok hari ini cuaca semasa Kuala Lumpur. Okey, di Bandar Kuala Lumpur dijangkakan hujan pada pagi ini walaupun di awalnya cerah. Namun di Kuching hujan juga hujan dari pagi tadi sehingga ke jam 10 pagi ini. Kemudian Labuan cerah, di Labuan masih lagi cerah, di Kangar cerah, di Petaling Jaya juga cerah. Tapi dia kata nanti dalam pukul 10 pagi tu nanti PJ hujan juga tu. Alustar cerah, Alhamdulillah Kota Baru dia kata diramalkan 10.20 pagi akan hujan. Kuantan hari ini cerah, Alhamdulillah. Inilah. Boleh nanti terus ke Met Malaysia untuk mengetahui lokasi anda bagaimana cuaca pada hari ini. Okey. Okey, bila menyentuh tentang cuaca ini, kita juga nak bawakan pengamatan dari segi penonton Malaysia hari ini mungkin nak tahu perkembangan dengan kejadian ribut yang berlaku di Sandakan Sabah pada Sabtu lalu dan kita nak tahu perkembangan terkini situasi semasa di sana. Untuk itu kita akan bersama dengan Tuan Mokhtar Samad, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri
Sabah yang kabarnya ketika ini berada di penempatan atas air Kampung Forest. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan, sedikit apa kami dapat saksikan di belakang Tuan tu, itu antara pandangan realitinya akibat daripada monsun itulah. Jadi mungkin Tuan boleh berikan sedikit perkembangan dari Kampung Forest. Ya, untuk makluman semua, kampung ini telah dilanda ombak besar pada 24, 25, 26 tahun lepas. Yang mana ketika itu dicantum dengan sebabkan air pasang besar, disertakan juga dengan gelombang ataupun cuaca tidak baik. Jadi gelombang itu telah memusnahkan beberapa kediaman, 100 lebih kediaman di sini yang telah rosak, yang menyebabkan ada 700 lebih kita terpaksa pindahkan di pusat pemindahan sementara di sekolah Sungai Anip di Sandakan ini. Jadi inilah terlihat kesan yang berlaku, yang mana apa nama ombak yang berlaku itu diburukkan lagi keadaan cuaca yang buruk pada malam, angin yang kencang pada malam tersebut. Okey, dari segi jangkaan Tuan, mungkin boleh kongsikan adakah situasi ini akan berlarutan dan bagaimana mungkin bantuan disalurkan kepada mereka mangsa yang terancam ini? Ya, kita sekarang ini berbagai agensi telah terlibat bersama untuk kita memantau keadaan di sini kerana dijangkakan ramalan daripada pihak meteorologi Malaysia mengatakan air pasang besar cuaca akan berterusan sehinggalah 31 bulan Disember ini. Jadi untuk langkah keselamatan awal, mana-mana penduduk yang masih lagi di rumah ini, kita pindahkan setiap petang. Setiap petang, menunggu malam tu gelombang besar, kita pindahkan dulu. Esoknya kita masuk balik ke rumah mereka masing-masing. Itu antara langkah-langkah kita untuk memastikan keselamatan nyawa, khususnya untuk mereka tidak apa nama tidak berlakunya kebelangan jiwa yang berlaku jika berlakunya pada tidak baik di sini insyaAllah nanti. Tuan, bila melihat kesan daripada pukulan ombak ni kan, seumpama macam kami lihat tsunami itu dia terus rata. Mungkin Tuan juga boleh kongsikan bagaimana kejadian itu berlaku, ombak yang besar sebagaimana yang membuatkan lebih 100 buah rumah ini ranap disebabkan oleh ombak. Ya, untuk makluman yang biasa, untuk episod pagi ini saya kongsikan sedikit. Penempatan atas air Kampung Forest Sandakan ini adalah di mana dia tidaklah begitu teratur, di mana penempatan rumah-rumah dibuat tidak mengikut apa nama kehendak kita semua, dan dia mudah bila berlakunya 24, 25 hari itu, bila air memang pasang besar, disertakan lagi dengan ombak yang begitu besar, angin yang kuat seperti mana ramalan yang berlaku oleh pihak Met, dan jadi berlaku 11 hingga tengah malam pagi 24 hari bulan, dan menyebabkan dianya meranapkan hampir 100 lebih rumah di sini, yang mana rumah-rumah itulah rumah-rumah yang didirikan tidak seperti tempat lain. Di sini tempat penempatan yang boleh saya katakan penempatan separuhnya setinggan untuk menyebabkan tidak tersusun, tidak struktur, dia tidak begitu kukuh. Dan juga gelombang itu memang besar pada malam itu kerana sebenarnya malam berlakunya ombak besar ataupun air pasang besar ini setiap tahun. Tapi tahun ini agak malang sedikit disertakan dengan ombak besar sekali. Keadaan mangsa pula bagaimana ketika ini, Tuan? Ya, mangsa-mangsa telah mendapat perkhidmatan kita daripada agensi, kita daripada agensi-agensi yang ada di sini dengan bantuan Tuan Pusat Bencana Daerah Sandakan dan juga Tuan Pusat Bencana Negeri Sabah ini khususnya. Serta semalam dilawati oleh Menteri yang menjaga bencana, Datuk Armizan, yang mengatakan semua kita telah memberikan bantuan-bantuan awal khususnya tentang makanan, tempat tinggal dan juga telah memberikan mereka tempat-tempat yang sesuai untuk mereka berada sementara menunggu cuaca kita reda ketika nanti. Tuan, ini adakah kali pertama berlaku ataupun Kampung Forest sebelum ini pernah juga berlaku seperti ini? Dia pernah berlaku sejarah dulu, tapi ini yang paling teruk. Yang menyebabkan banyak rumah musnah pada kali ini. Tapi bagaimana dengan kerjasama yang diberikan oleh penduduk setempat apabila kata perlu pindah kan, meninggalkan rumah demi keselamatan mereka? Ya, pada awalnya dia merasakan sukar bagi mereka, tapi kita telah memujuk juga menggunakan penerangan jelas dan mereka melihat keadaan ini bahaya dan alhamdulillah pada setiap hari mereka mengikut pandangan daripada pihak polis, pegawai OCPD, pihak kami APM, pihak JKM, pihak JKPA di Sarabah ini, pihak agensi tentera lain telah memastikan mereka mengikut arahan itu. Dan insyaAllah alhamdulillah
mereka tidaklah kata orang tidak apa nama melanggar ataupun tidak melanggar perintah yang telah kita tetapkan bersama untuk keselamatan mereka. Tuan, lebih 100 kediaman musnah. Adakah penduduk-penduduk yang kehilangan kediaman ini dibenarkan kembali membina semula penempatan mereka di perkampungan atas air Kampung Forest tersebut? Ya, itu mungkin kita telah bincangkan lagi dengan pihak berkuasa tempatan. Kita perlu keputusan daripada pihak pembuat polisi. Dan saya tak boleh jawab di sini, tapi yang masih tinggal di sini kita dibenarkan lagi. Dan yang itu ditetapkan sehinggalah satu keputusan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan sama ada mereka dibenarkan ataupun tidak ditinggal semula di Kampung Forest ini. Tuan, mungkin nasihat sedikit kepada penduduk Sandakan sebab kita tahu kan cuaca masih tidak menentu. Ya, saya ambil peluang sikit ini bukan untuk Sandakan sahaja. Di Sabah ini banyak pesisir pantai yang didiami penduduk atas air. Jadi semasa ombak besar yang diramalkan oleh pihak hidrografi negara, kita telah memberikan amaran-amaran ini kepada semua daerah-daerah yang terlibat dengan kerjasama semua agensi-agensi penyelamat utama. Kita telah memastikan mereka mengikut perpindahan awal jika kita dapati ada hujan, ada angin kencang, ramalan daripada pihak meteorologi. Itu penting kerana kejayaan sesuatu ini bergantung pada masyarakat keseluruhannya yang punya kena tinggal di pesisir pantai di negeri Sabah ini. Kami doakan keselamatan ke semua penduduk yang juga menjadi mangsa akibat ribut di Sandakan Sabah ini. Juga keselamatan semua petugas ya Tuan. Terima kasih kerana berkongsi maklumat terkini dengan kami. Terima kasih banyak yang sanggup berkongsi maklumat untuk kita semua paparkan kepada seluruh penduduk Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia Tuan Muhtar Samad, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah. Baik, itu sedikit perkembangan yang kita bawakan dari Sabah. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik. Kan? Ya. Sebab masih lagi kita dibicarakan berkenaan dengan gelombang kedua dan gelombang seterusnya. Apapun jaga diri, jaga keselamatan keluarga kita semua. Baik, berkenaan dengan cuti sekolah yang kita cakap ni, masih lagi mood cuti ni sebab mood masih panjang. Beberapa hari lagi nak habis 2022. Ini antara perkongsian kita nak kongsikan. Okey, ini satu yang menarik bagi anda yang mungkin masih lagi nak mencari aktiviti untuk diisi bersama dengan anak-anak, nak manfaatkan waktu cuti sekolah yang berbaki beberapa hari saja lagi ini. Kami nak bawakan anda ke Skytrack Sungai Congkak. Apa yang menarik? Jom. Ya, ada sungai aja. Tak ada. Satu yang menarik sebenarnya untuk aktiviti lasak sesuai untuk anak-anak remaja kita. Jom. Dah nak masuk tahun baru, takkan tak tahu lagi apa aktiviti nak buat. Jadi saya nak bawa anda ke sebuah aktiviti lasak. Daripada anda duduk dekat rumah tengok movie dan sebagainya, boring, jom ikut saya. Kita lihat keindahan di sini. Jadi saya nak bersama dengan Sarah yang juga antara instruktor di sini yang akan tunjukkan saya cara-cara nak main flying fox. Hai Sarah. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ada booking ke? Alamak. Kalau tak booking macam mana eh? Okey, so untuk petang ni kita ada untuk intermediate saja, itu river tree pada pukul 2. Okey ke? Boleh. Okay. So sebelum tu kita kena isi borang dulu di Skymo Farm and then hantar ke saya lah. Alright. Ini antara prosedur yang perlu dilakukan, kita perlu memakai kelengkapan seperti ini harness. Ya, betul. Harness. Dan selepas pakai harness ini, barulah kita diberikan briefing ataupun pendedahan awal sebelum melakukan aktiviti-aktiviti outdoor di sini. Okay, hari ini kita nak buat yang level mana satu? Intermediate. Tapi ada extreme kan? Tak boleh dapat ekstrim ke? Tak boleh, ekstrim pagi je. Alah! Baik, ini untuk sampai dekat atas tu lebih kurang dalam 15 meter. Jadi, saya tak ada masalah dengan ketinggian. Apa lagi? Kita buatlah. Okey ke? Belum. Berat ya benda ni. Ini kalau hari-hari main macam ni, saya tak payah pergi gym. Saya main ni je. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, apa yang boleh saya katakan kepada anda, sebenarnya aktiviti outdoor macam ini merupakan yang begitu terbaik bagi mereka yang takut akan ketinggian. Kenapa takut tinggi? Saya takut jatuh dari tinggi. Oh, tapi kenapa cuba juga kalau takut? Nak experience lah. Nanti dia akan diejek. Ejek nanti panas dia punya telinga nanti. No. Cabar diri sendiri. Betul. Yeah. Memang saya ada plan untuk kita ada aktiviti ni lah. So memang saya boleh merapatkan dia punya jurang lah, sebab sekarang ni zaman-zaman budak-budak ni semua main handphone. Makan pun main handphone. So inilah aktiviti yang kita boleh jauhkan diri daripada zaman IT dan kita boleh rapat lah. Untuk saya, outdoor activities selalu ni ada different barang yang boleh buat. So hari ni kita buat sky tracks, okay, minggu lepas kita buat ATV macam tu. Tapi indoor activities selalu ni kita buat aktiviti yang sama, macam main PlayStation. Yang tu je lah, mostly indoor activities, main board game ke apa. So bila kita buat aktiviti outdoor, kita boleh buat aktiviti yang lain, boleh bond dengan family, dengan friends, macam tu lah. Untuk dua-dua circuit daripada starting point sampai ending point dalam 2 km. Walaupun tak berapa besar, tapi banyak juga aktiviti kan. Patutlah ramai family yang datang kan. Betul. So macam tadi ada family group, mostly dia akan datang untuk main skycheck, and then petang dia akan main di sungai lah. Sebab kita memang betul-betul belakang Sungai Congkak. Biasanya weekend ataupun hari weekend. Biasa? Weekend sangat-sangat ramai. Memandangkan sekarang tengah cuti sekolah, lagi ramai. Takut tinggi ke? Takut tinggi, tak ada. So pernah panjat pokok semua ni lah? Pernah. Sebab kita akan go to training juga. Contohnya kalau macam untuk instructor akan go to training tree climbing, cari nak rescue, semua kita akan belajar. Memang terbaik. Alhamdulillah, selesai sudah aktiviti lasak saya dekat sini. Walaupun tak berapa lasak, jangan main-main tau. Saya mampu melihat daripada ketinggian 20 meter. Dan sebenarnya, tak kisah aktiviti indoor ataupun outdoor, merupakan satu pilihan keluarga ataupun individu untuk memanfaatkan waktu terluang mereka bersama insan tersayang. Baik, itu saja dapat saya kongsikan kepada anda, dan teruskan melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, tapi pastikan anda utamakan keselamatan. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia. Kita nak terus membawa anda setia dengan kami untuk bicara berkenaan dengan bagaimana ibu bapa tu, sejauh mana ibu bapa tu dia nak anak dia, walaupun macam kadang-kadang masalah duit, macam ala mama tak ada duit lah nak bawa pergi cuti jauh apa semua. Tapi apa kata kita buat aktiviti kat rumah? Tapi sejauh mana ibu bapa tu betul-betul ada semangat dan juga rajin nak buat anak-anak ni terhibur di rumah? Itu pun memerlukan satu semangat juga daripada ibu bapa. Sebab kadang-kadang betul lah seperti Ri kata, bila kita fikir cuti sekolah, kena bawa anak keluar pergi berjalan, kan? Kena bawa pergi bercuti. Tidak. Dalam rumah pun boleh bercuti. Buat aktiviti menarik seperti perkongsian ini yang sangat menarik saya kira untuk ibu bapa di luar sana contohi. Nak tahu apa yang menarik? Jom kita saksikan. Like
ingatkan itu bukan di tadika ke, di nursery ke tidak. Ya. Itu tidak. Di rumah sendiri. Dan itulah usaha dan juga pengorbanan si ibu. Ini kita nak bawakan secara dalam talian yang sudah bersedia bersama kita Puan Siti Nur Hidayah Muhammad Nur. Ni jauh dari Alustak, Kedah. Assalamualaikum. Siti Nur Hidayah dan juga anak yang comel itu Syed Muhammad Yusha. Ya, selamat pagi. Panggil apa? Panggil Yusha saja. Yusha. 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 Hai. Kenapa mudi dia ni? Okey, juga turut bersama dengan kita pagi ini Dr. Mala Santi, anak perempuan Santi Santira Segapan, pegawai perubatan. Lokasinya ketika ini di Kajang ya, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia hari ini. Selamat pagi Puan Hidayah. Dr. Mala ni popular juga ni di TikTok. Ya. Kita semua ni followers. Betul. Okey, kita nak cerita tentang aktiviti cuti sekolah ini. Apa yang kami saksikan tadi, kami kongsikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini, memang cukup mengujakan. Satu hal, anak-anak pastinya seronoklah. Tiap-tiap hari ada aktiviti berbeza. Tapi semangat Puan Hidayah ini, nak tahu juga bagaimana boleh cetus idea nak hasilkan aktiviti begini di rumah, Puan Hidayah? Okey, saya start buat aktiviti macam ni masa kurang saya setahun lebih lah kan. Okey, macam masa tu scroll IG, tengok macam ramai sangat ibu bapa yang share aktiviti dengan anak dia orang. Jadi macam nampaklah anak dia orang punya skill pun macam tinggi, nampak dia punya communication skill pun okey kan. Jadi why not saya pun buat macam tu kan. Lepas saya pun sendiri rumah, anak pun seorang je kan. Dia pun tak ada kawan, jadi macam try lah daripada aktiviti simple dulu, macam masukkan coin dalam apa tabung kan. Lepas tu dia minat tu baru start, nampak dia minat tu baru saya start buat di awal tu dia lah. Tapi setiap hari macam mana nak dapat idea tu? Ada tak rujukan ke ataupun memang itu memang idea sendiri ni? Banyak saya ambil IGR daripada IG luar Pinterest kan. Mungkin banyak daripada ibu-ibu lain lah. Ada yang saya akan macam ambil sikit-sikit yang sesuai dengan umur anak saya lah. Ikut minat dia juga. Kesuaian umur dia kan. Ikut dia lah. Kadang-kadang dia yang minta. Dia minta, dia kata nak show me this one. Lepas tu kena buat lah. Walaupun tak pandai pun, kena pandai lah. Bagus lah. Ya Allah. Okey, itu kita lihatlah usaha seorang ibu kan nak menjadikan masa yang dapat dimanfaatkan oleh anak tu dengan sangat kreatif. Dan pastinya anak Yushak pun seronok kan dapat buat pelbagai aktiviti setiap hari. Dan kalau boleh kita kongsikan dengan Dr. Mala, kalau nak dikira doktor sekarang ni bila kita lihat berpakaian beruniform ni pastinya sedang bertugas, tapi ada masa tak untuk dikongsikan dengan dua cahaya mata doktor di waktu cuti sekolah ini? Mestilah bila kita balik kerja ataupun hari-hari yang saya cuti, kita still ambil cuti in between kan, bulan 12 ni nak kongsikan masa bersama anak-anak, yes. Masih buat aktiviti. Saya suka gunakan barang-barang yang memang ada di rumah, barang-barang yang boleh recycle, seperti cardboard. Ada saya suka bagi mereka macam daun, dahan, tanah, nak bermain dengan natural lah. Dan bagi mereka duduk di depan rumah dan bagi mereka main. Tapi bawa jugalah pergi bercuti ke destinasi yang saya mampu. Okey, doktor cakap pergi destinasi yang mampu, yang kita mampulah kan. Okey, mungkin bagaimana sebab anak-anak tu yang menantikan kalau cuti sekolah, okey, kat mana kita nak pergi. Tapi pastinya kita juga tak boleh bawa anak kita bercuti keluar dengan sembrono. Maksudnya kita pun ada persediaan kita kan. Mungkin doktor boleh kongsikan juga bagaimana sebenarnya untuk bukan saja merancang tetapi ada persediaan yang lain sebenarnya. Okey, saya tips yang saya boleh kongsikan untuk persediaan bawa keluarga dan juga anak-anak untuk pergi bercuti, yang pertama sekali daripada doktor yang tengah bertugas ni, pastikan anak yang you all bawa nak pergi bercuti tu sihat. Kalau anak demam, anak tengah selsema, anak batuk-batuk, tolong jangan teruskan dengan percutian yang dah dirancang tu. Sebab biasanya kan alasan mereka sebab dah book hotel, dah book semua. Jadi walaupun anak tu tak sihat, kadang-kadang dengan serangan asma pun bawa juga pergi. Jadi itu is a big no-no. Ya, tolonglah postponkan call hotel dan sebagainya. Buat sesuatu kalau anak tak sihat ataupun ahli keluarga kamu sendiri sebagai ibu bapa kurang sihat, postponkan percutian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
pilihlah destinasi yang sesuai dan juga selamat untuk kanak-kanak. Ya, maksudnya pastikan tempat tu berlesen, tempat tu ada first aid, ya. Kawasan yang kita pergi tu sesuai untuk kanak-kanak dari segi tandas, dari segi tempat penginapan, ada klinik dan hospital berdekatan dan sebagainya. Dan tips yang ketiga yang paling penting yang orang selalu terlupa bila nak pergi bercuti adalah pastikan bawa rekod kesihatan kanak-kanak. Sebab tu saya Dr. Malah suka advice untuk download apps Dr. Mami Baby ni, download apps yang boleh simpan rekod kesihatan anak-anak. Apa ubat sebelum ni, apa alergik dia, apa penyakit sebelum ni yang doktor dah diagnose. Jadi bila kamu pergi bercuti, kamu bukan sahaja bawa tripod, bawa luggage, bawa mainan. Yeah. Bawa lah rekod kesihatan anak-anak. Takut kalau sakit dekat tempat yang kita pergi tu, ya. Yeah? Kalau pergi ke hospital dan klinik, doktor perlu tahu rekod kesihatan sebelum ni. Ni memang satu masalah besar ketika musim cuti sekolah dia yang daripada luar negeri datang KL, Selangor pun tak bawa rekod kesihatan. Jadi kita nak bagi rawatan, susah. Jadi tolonglah bawa rekod kesihatan anak-anak, download apps. Saya suka advice Dr. Mami Baby, that's a very good apps. Boleh download free je. Simpan semua rekod, jadi kita dah ada semua persediaan ini untuk pergi bercuti. Selain daripada tu, bawalah ubat-ubat yang basic. Ubat yang saya suka nasihatkan adalah yang pertama ubat demam, pastikan tahu dos dan pastikan ubat demam ini belum botol yang belum dibuka. Kalau dah buka, dah buka tak boleh doktor eh? Okey, kalau dah buka dan botol tu dah simpan dalam peti sejuk, suhu peti sejuk lain. Bila kita keluarkan dan kita letak dalam suhu kereta, suhu berubah lagi. Dan kita bawa masuk dalam hotel atau rumah, suhu berubah lagi. Apabila suhu berubah-ubah, ikatan kimia dalam ubat tersebut juga akan berubah dan menjadi tidak optimum. Jadi takut tak sesuai. Kadang-kadang parents datang hospital kata, saya dah 3 kali bagi ubat demam doktor. Demam tak kebal. Sebab bagi ubat demam yang dah sub optimum. Jadi nasihat Dr. Mala, kalau nak travel, bawa botol yang belum dibuka. Okey, jadi barulah. Kalau perlu, kalau perlu dekat destinasi percutian tu buka dan gunakan. Jadi dia suhu dia tak berubah. Jadi bila dekat dalam hotel tu mungkin ada peti sejuk kan, simpan kat situ. Kalau dekat dalam homestay pun kadang ada peti sejuk, jadi simpan kat situ. Doktor, maaf saya mencelah. Apa pandangan doktor sekiranya ibu bapa dah menentukan destinasi yang nak dituju ni nak untuk bercuti, perlukah mereka juga mengetahui tentang fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan kawasan percutian tersebut? Sangat perlu untuk ketahui mana fasiliti kesihatan yang berdekatan dan mana yang mampu untuk keluarga tersebut. Jadinya pastikan kamu tahu mana fasiliti swasta, fasiliti kerajaan mana yang paling dekat ya, kepada pengguna insurans sama ada accepted ataupun tidak, supaya tak gelabah apabila ada kemasan yang berlaku. Dan sebaik-baiknya simpan nombor telefon fasiliti kesihatan ini dalam phone anda, supaya bila ada kecemasan automatik you dah tahu dah nak dial dekat mana, nak contact mana. Jadi ini sangat-sangat penting sebenarnya. Baik, itu sangat berguna kepada ibu bapa yang dah ada perancangan cuti dengan anak-anak. Tapi kalau kita nak tanya Hidayah ni, Hidayah ni lebih selesa bercuti dengan anak, dengan Yushak ni dekat rumah, dengan aktiviti yang dilakukan sendiri. Okey, bagaimana bila Hidayah buat permainan-permainan sebegitu, apa yang paling ketara dapat dilihat kesan daripada perkembangan ataupun pertumbuhan psikologi Yushak tu? Kalau boleh nampak lah kan, dia punya vocab dia, dia punya pronunciation dia kan, apa dia bercakap memang ikut umur dia 2 tahun kan, dia boleh bercakap, dia senang kita faham kan, dia tak ada pelat susah dan dia punya skill pun banyak yang kalau ikut doktor tanya milestone, macam baru ni pergi hospital kan, dia demam, doktor tanya milestone, Semua alhamdulillah dia dah pass dah semua kan. Ikut daripada ikut master dia semua, pegang pensel pun semua dia boleh lah ikut apa yang doktor tanya tu kan. Maknanya dia perkembangan dia lebih cepat, lebih pantas. Ikut daripada umur dia tu sesuailah. Apa lagi mungkin aktiviti yang direncanakan untuk Yushak ketika ini, Hidayah? Sekarang ni sebab dia baru balik demam kan,
Jadi macam sekarang stop dululah kan. Okay. Tapi sekarang sekarang ni memang fokus dia untuk bagi dia, sebab dia minat apa pegang scissors kan. Mm-hmm. Sekarang memang tengah atas skill gunting dia lah, skill gunting dia dulu. Gunting. Tak minat sekarang ni. Ada tak kalau macam satu hari tu kadang-kadang kita kan penat juga kan sebagai suri rumah tangga. Yeah. Kalau misalnya satu hari tu tiba-tiba tak ada aktiviti kan, you shock macam mana? Okey je dia sebab akan, kita akan recycle balik aktiviti lama dia tu. Macam bagi dia main sendiri ke apa kan. Kadang-kadang saya pergi dia free play. Free play pun kena bagi juga kan, bagi dia apa sendiri juga kan. Betul. Dia ada ni apa, lagi benda-benda kari juga kan. Okey, kita nak tahu juga sebab zaman sekarang ni memang kalau kita lihat anak-anak ni pendedahan dia kepada gadget. Yeah. Ada masa ataupun ruang yang diberikan kepada Yusha ini untuk bermain gadget? Ada juga saya bagi sebab kalau ikut daripada zaman sekarang memang rasa perlu juga kan untuk. Tapi saya ada limit lah masa, macam dia dia umur 2 tahun baru saya bagi dia tengok TV, screen time TV. Tapi ada limit lah, macam sehari setengah jam, tapi satu sesi dalam 15 minit macam tu. Tu pun saya sekali dengan dia lah, ikut pada kartun yang sesuai dengan dia lah, macam contoh pipi ke kan. Yang kata ada benefit lah, boleh bantu dia punya vocab. Doktor, kalau doktor tengok kan Puan Nur Hidayah ni kan, kita mak-mak pun kita fikir macam, wait, kita nak perlukan masa nak buat dan sebagainya. Doktor sendirilah melihat bagaimana usaha dilakukan oleh Nur Hidayah ni. Saya sangat terpegun dan teruja sebenarnya. Saya biarkan biji mata tengok yang dia main dia tapal kat dinding tu kan. Saya pun tengah fikir macam mana nak buat macam tu kan. Very interesting, dan sebagai seorang ibu juga saya rasa very inspiring. Sebab barang-barang yang Puan Hidayah gunakan nampak macam basic tapi permainan tu sangat menyeronokkan. Benda-benda tu ada kat rumah kita. Dan nampak adik Yusha pun sangat enjoy, dan nama anak saya pun Yusha juga. Jadi saya pun teruja sebenarnya. Very interesting. Doktor, okey, katakanlah bagi mereka yang memang dah bercuti ketika ini bersama dengan anak-anak kan. Jika berlaku situasi kecemasan, kadang-kadang sebagai ibu bapa ni cepat panik, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Apa mungkin nasihat yang sesuai kita berikan kepada ibu bapa yang mungkin hadapi situasi kecemasan sewaktu bercuti, Dr. Mala? Okey. Yang pertama, kepada yang bercuti, tadi saya ada kongsikan tips apa ni, persediaan bercuti kan. Sebenarnya lagi satu tips persediaan bercuti adalah tontonlah video CPR dan juga tersedak bila dalam perjalanan tu, at least ya, supaya refresh memory macam mana nak lakukan CPR dan juga bantuan jika kanak-kanak tersedak. Yang pertama, jika sedang berdepan dengan sesuatu kecemasan, contohnya ada anak yang pengsan buat masa sekarang ataupun lemas buat masa sekarang, yang pertama adalah jangan panik. Yang kedua, pastikan kalau biasanya lebih daripada seorang lah, ada ibu dan bapa kan, bahagikan korang dapatkan bantuan kecemasan. Maksudnya telefon dan dapatkan dalam talian arahan untuk berikan bantuan kecemasan. Yang kedua, yang seorang lagi, berikan bantuan dan tumpukan kepada mangsa. Ya, jadi kalau seorang memulakan CPR, memberikan tekanan di dada 30 kali dengan bantuan pernafasan 2 kali dan memeriksa bahagian tubuh yang lain kalau ada kecederaan, luka ataupun tercekik di dalam mulut. Jadi seorang tumpukan kepada mangsa. Yang seorang lagi telefon 999, berikan mereka gambaran apa yang sedang berlaku pada ketika itu dengan nada yang jangan panik ataupun tahanlah panik tu. Jangan marah-marah. Biasanya bila mereka telefon, saya nak ambulans. Banyak tu saja. Kita tak tahu apa yang berlaku di sana. Sebab orang yang anda dapatkan bantuan telefon ni, mereka boleh berikan arahan untuk kamu berikan bantuan dalam telefon. Jadi berikan gambaran yang sesuai dan sebagainya. Dan yang paling penting, apabila berdepan dengan sesuatu kecemasan ketika ini adalah avoid danger, kita panggil. Pastikan kamu kalau tengah jalan tu jangan pergi ke tepi jalan ya. Pastikan anda sebagai orang nak membantu dan juga mangsa tidak berada di tengah-tengah kebahayaan, danger. Ya, jadi traffic dah away kan. Kalau apa ni tengah hujan tu, make sure dah pergi ke tempat yang teduh ya, dan sebagainya. Dan yang paling penting, jika tiada nadi dan tidak bernafas, mulakan bantuan CPR.
Sehingga bantuan profesional sampai, pastikan permukaan dada berada dalam flat surface, dan jika ada apa-apa yang mencekik di dalam mulut, biasanya kalau tersedak makanan dan sebagainya, cuba untuk keluarkan dan pastikan tidak tertolak lebih ke dalam. Jika ada AED, bantuan kecemasan AED, Automated Electrical Defibrillation, contohnya di hotel dan di pusat peranginan biasanya ada, buka mesin tersebut, ikut arahan. Mesin tu memang dah ada tulis arahan dia. Bila tekan on, dia akan bercakap memberikan arahan. Ikut arahan mesin tersebut dan tampal lantas dada dan ikut arahan dia untuk memberikan bantuan. Maknanya kita bercuti ni jangan pergi kosong je. Kena ada ilmu juga doktor. Betul. Okey. Baik, doktor terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Lepas ini doktor pun nak bercuti juga ke bulan depan cuti? Minggu depan. Minggu depan. Okey, selamat bercuti doktor. Terima kasih Malaysia hari ini. Terima kasih Puan Hidayah. Puan Siti Nur Hidayah, Muhammad Nur dan juga Syed Muhammad Yushak. Terima kasih juga. Saya rasa ini memberi gambaran dan juga edisi baru kepada ibu-ibu lah untuk menjadi rajin. Betul. Terima kasih kami nak ucapkan atas perkongsian ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk ibu-ibu di luar sana. Terima kasih Puan Hidayah. Terima kasih. Terima kasih. Itu kedua-duanya. Dia tadi. Saya percaya bila kita lihat aktiviti sebegini kan, kadang-kadang minda ibu bapa ni terbuka. Tak payahlah kita fikir nak pergi jauh-jauh holiday. Sebab kadang-kadang kita faham kekangan kewangan kan. Jadi buat aktiviti di rumah yang kreatif begini, pasti anak-anak pun rasa seronok. InsyaAllah. Ada kepelbagaian lah. Sama ada nak ke dalam kat rumah je ke ataupun kalau yang berkemampuan, bolehlah bawa anak-anak ke lokasi yang ingin di apa bersama-sama tu lah. Okey, kita ada satu bingkisan. Ini berkenaan dengan Museum Ilusi. Kalau nak siapa suka pergi museum, ini mungkin antara lokasi yang boleh kalian pergi. Siapa tahu? Okey, kita saksikan dulu Museum Ilusi ini. Tidak seperti muzium biasa yang berkonsepkan pameran tinggalan purba dan sejarah, Muzium Ilusi Kuala Lumpur (MOIKL) membawa tema abad ke-21 yang mempesonakan. Muzium berkeluasan 3,200 kaki persegi ini menawarkan puluhan elemen majlis yang pastinya membuat anda terpukau. Lokasinya yang terletak di tengah-tengah ibu kota begitu strategik sekaligus memudahkan orang ramai hadir untuk berhibur dengan permainan minda. Direka khas berdasarkan ilmu sains, biologi, matematik dan psikologi, pameran luar biasa ini turut membuka minda mengenai hubung kait sains dengan penglihatan serta persepsi otak manusia. Ada lebih daripada 60 pameran disajikan termasuk ilusi optik, koleksi terbesar hologram serta pameran stereogram. Bukan hanya untuk hiburan semata-mata, MOIKL turut memberi peluang kepada pengunjung mempelajari kreativiti karya seni yang mampu mencipta ilusi secara tidak langsung dalam minda separa sedar. Selain daripada koleksi gambar, panduan serta arahan turut ditampal pada bahagian dinding bagi memberi panduan tentang kaedah yang harus dipatuhi untuk mendapatkan kesan ilusi sebenar. Set muzium ni dia more tu kepada illusions lah, illusions yang boleh galakkan kepada pelajar-pelajar sekolah. So muzium ni dia more kepada education dan juga entertainment. Dia combination of both tu lah. Okay, main attraction dekat muzium ni adalah pertama sekali kita punya vortex tunnel yang bilik berpusing tu. Yang kedua is infinity room, bilik yang dikelilingi dengan cermin dan bilik kita masuk, thousand of kita punya reflection lah dekat dalam. Pengunjung yang hadir bakal dihidangkan dengan pameran ilusi seperti Ames Room, The Chair Illusion, Anti-Gravity Room dan Vortex Tunnel. Permainan interaktif seperti bilik teka-teki dan permainan susun suai gambar turut disediakan bagi melatih kemahiran insaniah serta penyelesaian masalah berdasarkan ilmu sains dan matematik. Lama datang sini sebab first time datang sini, so rasa macam teruja lah dengan apa yang diorang buat kat sini. Kira diorang apa bina, lepas tu diorang buat estetik kat tempat tu jadi lawa lah orang kata. Jadi macam teruja lah datang sini. Favorite puzzle. Sebab puzzle paling susah lah. Saya untuk keluarga, untuk family, especially untuk young family, I rasa memang it's something worth it untuk the kids.
sebab kita nak dia experience, nak dia tengok benda-benda baru. So yes, I rasa memang berbaloi lah. Berbeza dengan lokasi lain yang pernah anda lawati sebelum ini, kombinasi antara pendidikan dan hiburan pastinya membawa kelainan serta pengalaman baru kepada masyarakat tanpa mengira lapisan umur. Muzium Ilusi Kuala Lumpur antara lokasi sesuai untuk meluangkan masa bersama keluarga sepanjang musim cuti sekolah ini. PJ. So, ini adalah benda pertama yang Zid nak try. Dan bila Zid tanya dekat Abang Darren, Abang Darren, ini adalah yang paling ekstrim dekat sini, iaitu Atans Lift. Kenapa korang bagi yang tengah yang macam gini, Pegos? Berpeluh-peluh tangan ni. Doakan saya boleh lompat ni sebab saya memang tak try benda-benda sendiri. Tapi ini adalah pertama kali demi MSI saya try untuk lompat di Atans Lift. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Duduk takut. Ah. Okey. Ready. Satu. Ya. Alah, takutnya. Duduk kaki bang. Lompat ke? Lompat sikit ke depan je. Jangan jauh sangat. Wah. Memang takut bang. Takutlah. Wish, weh tak boleh ni weh. Ni tinggi sangat ni. Tadi nampak macam tak tinggi. Tadi nampak macam tak tinggi. Ni tiba-tiba tinggi pula ni bang. Okay. Alright. Okay. Satu. Dia jangan bang. Jangan bagi. Apa jangan kira. Takut. Dia nak buat permulaan tu yang tak boleh tu. Okay, duduklah. Lepas tu? Okay, kita boleh cari sampai tiga, tolak je kaki ke depan. Okay? Tolak pula kaki ke depan, nak duduk pun tak boleh ni, takut ni. Nak duduk ke diri? Takut. Weh, tapi serius takut ni. Jap. Diri. Weh, tapi lama betul aku diri kat sini ni. Jap. Bagi saya masa. Kejap. Tinggi sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Boleh tu, terus. Boleh. Terus. Berapa lama nak tunggu ni, Aziz? Come on. Tak tahu berapa lama nak tunggu ni. Boleh, Aziz. Boleh, Aziz. Boleh. Hang tutup mata, hang baca bismillah, hang terjun. Hang tok mata okay, Aziz. Macam bismillah. Dah 6 minit kami tunggu ni Aziz. Sorry. Tak apa. Tarik nafas, terjun. Tak. Aziz, hang kena duduk. Hang kalau berdiri hang memang rasa takut. Hang duduk, hang tuik. Hang tu. Apa ni kata betul berdiri pula? Betul berdiri. Okey. Apa-apa pun sekarang Aziz lakukan. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebelah kaki ke duduk kaki? Duduk kaki. Okey. Boleh Aziz, boleh. Ya Allah, Tuhan ku pemudahkanlah. Ya Allah.
Okey, Aziz. Okey. Okey, Aziz. Aziz, dari sudut pandang bawah ni handsome dah, Aziz. Boleh terjun. Bismillah, bismillah. Oh, oh, oh. Okay. Aziz, selamat mendarat. Ya Allah. Weh, rupanya. Ya Allah. Dia masa nak turun. Rupanya, dia masa nak turun tu je rasa takut. Bila dah turun tu, dia slow je turun bawah. Ya Allah, weh. Tapi serius, berpeluh-peluh tangan Aziz. Dia kata, tak pernah ya Aziz nervous macam ni. Muka biru. Keras kat atas tu. Atas slip ini adalah lebih kurang macam tingkat 10 apartmen. Bayangkan. Abang tu dekat atas dah bagi tahu dah. Sekarang Aziz berada di Escape Challenge Petaling Jaya. Aziz cuba tadi atas slip. Mula-mula memang takut, ya Allah. Tapi dengan semangat yang diberikan oleh kawan-kawan. Kat atas pun ada kawan-kawan saya. Saya dapat turun. Kaki bergeletak lagi sampai sekarang. Tengok tu, tengok tu. Bergeletak lagi. Aduh. So, itu. Sorry, sorry. Minta korang tunggu lama. And malu rasa, dek. Tapi tak apa. Sekarang ni kita ada something nak tunjuk kepada anda. Tapi tak apa. Kita berehat seketika. Saya akan bawa anda jalan-jalan di Escape Challenge Petaling Jaya kejap saja lagi. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam MHI. Biru, dek. Hari ini saya bangga sebenarnya sebab saya dah berani turun atas slip tu sebab itu adalah yang paling susah dekat sini. Diorang pun cakap kalau kita datang-datang first try kita game yang itu memang berani lah. Tapi saya beranikan diri, saya buang saya punya fobia, saya buang saya punya perasaan-perasaan takut tu. Saya cuba, saya buang fear saya untuk saya cuba atas slip. Jadi untuk kita borak lebih panjang lagi, apa kata kita jemput sekarang ini Mr. Philip Whittaker, CEO Escape Challenge Petaling Jaya. Hi Mr. Philip. Please. Yeah, yeah, welcome, welcome. Thank you, thank you. So, Mr. Philip, I tried the very extreme challenge, Atan Sleep. So, what else that people can try at Escape Challenge Petaling Jaya? Okay, well, we have kami ada dua belas activity. Yeah, wow. That's one activity. You can see behind me the banana flip. Okay. This is our signature ride. And also very thrilling, but we have many activity for children and families alike. As I said, dua belas activity, full day. We also have birthday party. You can see behind here, we have birthday party area, dedicated birthday party area, very popular. Very popular. All right. Okay. So, Mr. Philip, you talk about children, kids, and parents want activity that can give a benefit to them. What benefit that we can get here? Well, the great thing is this is self-directed play. So the kids can basically, they direct their own fun. We like to say we measure escape by smiles per hour. So not miles per hour, smiles per hour. So the kids, they can play. You can see behind here, we have the monkey business, three level, from beginner to advanced. So the kids can determine their level. They can start off at the basic and they can work their way up. Yeah. So today is Wednesday and school holiday. So did you expect more customer to come here? Yes, actually, it's been very popular this school holidays. We've had very record crowds, which is very encouraging for us. Yeah. So, Mr. Philip, thank you so much. Thank you for spending your time here with me. So, this is the CEO Escape Challenge Petaling Jaya. So, sekarang ni kita nak bawa anda tengok antara customer-customer antara pelanggan-pelanggan yang ada dekat Escape Challenge Petaling Jaya. Hi. Ya, bawa anak-anak datang. Yes, yes. Kenapa pilih Escape Challenge Petaling Jaya datang untuk bawa anak-anak try this activity? I think that this is, to be very frank, that this is a very open air, very windy. So that's why that I feel very comfortable with that. And it's a really a fresh air instead of like air cons. And I saw from the YouTube that it seems as very interesting. So that I brought them here. It's the first time, to be very frank. Yeah. So did you try Atan Sleep? Not yet. So go try it. Them to settle down first. From the beginnings first. Yeah. Start from the beginning. Yeah, that's the good strategy lah. Okay, thank you. What is your name? Yeah. Bess. Bye Bess. Thank you so much. So ini adalah antara kita tunjuk lah aktiviti-aktiviti yang ada. So kita pusing sikit sebab kita nak tunjuk wartawan kita Afiq tengah nak try ni. Nama dia apa ni?
Huh? Slingshot. Slingshot. So, Afiq nak try slingshot sebab dia akan shot. Afiq. Afiq bertabah, berdoa. Akan dipermudahkan segalanya. Okay, so guys. Kita tengok Afiq buat. Bye-bye. Baru dia rasa macam aku tu Atan slip tadi. Macam lagi takut yang ni je. Yeah, lagi takut yang ni eh. So guys, kalau nak cuba semua aktiviti-aktiviti ni, bawalah anak-anak anda di cuti sekolah ni, datang ke Escape Challenge Petaling Jaya sekarang. Alright, so sekarang ni kita terus bersama dengan Fariha dan juga Rina yang berada di studio sekarang ni. Rina, Fariha, takkan tengok je Aziz try? Korang tak nak try ke? Dia dah turun. Oh, langgar. Mentang-mentang dia dah berjaya. Saya rakam tau aksi awak sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Okey, itu salah satu lokasi lah yang boleh anda bawa anak-anak. Ini saya kira cabaran yang cukup besar. Extreme ni. Baik, apa pun. Jangan lupa nanti pergi ke lokasi yang telah dicuba oleh mereka berdua tu, nampak sangat-sangat menarik. Yeah. Tapi sebelum kita nak kongsikan dulu sedikit informasi, ini berkenaan dengan mulai 1 Januari 2023, Buletin TV 9 akan bersiaran selama 50 minit dan membawa segmen-segmen baharu iaitu Turun Padang, Portret Inspirasi, Cuaca dan Hiburan. Saksikan Buletin TV 9 setiap hari jam 7 malam hingga 7.50 malam di TV 9 dan saluran Astro 149. Khabarnya Buletin TV 9 tu ada wajah-wajah baru juga. Ya, nak tahu siapa, anda kena saksikan 1 Januari ini. Baik, esok kita nak bawakan, menarik eh, ada lintas langsung di unit pengesan K9. Semuanya di MHR esok, jadi jaga diri. Dan terima kasih untuk anda yang bersama kami satu jam ini. Mudah-mudahan bermanfaatlah setiap perkongsian yang kita bawakan. InsyaAllah. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.